Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini, Mama mau berbagi resep kue talam sagu mutiara. Tampilannya sangat cantik, rasanya juga enak, lembut, dan manisnya pas. Kreasi terbaru dari sagu mutiara ini sangat cocok dijadikan ide jualan isian snack box ya teman-teman. Silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended. Bagi yang mau tahu cara membuatnya, simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja ke proses pembuatan. Langkah pertama, didihkan air. Lalu masukkan 100 gram sagu mutiara. Beri pewarna merah secukupnya supaya warnanya lebih cantik dan menarik. Lalu tutup dan rebus selama 5 menit. Mama pakai metode 5-37 ya teman-teman. Nah, ini sudah 5 menit, lalu aduk biar nggak saling menempel. Lalu tutup dan diamkan sekitar 30 menit. Ini sudah 30 menit, lalu aduk sebentar. Ini masih belum matang, di tengahnya masih ada butiran putihnya. Kemudian nyalakan kembali api kompornya. Setelah mendidih, tutup dan rebus kembali selama 7 menit. 7 menit kemudian, lalu buka dan aduk sebentar, lalu matikan api kompornya. Lalu tutup sebentar. Nah, ini sagu mutiara yang sudah matang. Hasilnya seperti ini, sangat cantik. Lalu angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 250 gram gula pasir, masukkan 200 gram tepung terigu, 200 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam. Aduk dahulu sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 700 ml air secara bertahap. Sambil diaduk, lakukan sampai air habis. Nah, ini sudah tercampur rata, sudah cukup. Kemudian masukkan 2 bungkus santan instan. Beri kurang lebih setengah sendok teh vanili cair. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur dengan merata. Nah, ini sudah cukup. Lalu siapkan wadah, saring adonan supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu bagi adonan menjadi dua bagian sama rata. Yang satu bagian beri pewarna hijau secukupnya. Lalu diaduk sampai pewarna tercampur dengan merata. Setelah tercampur rata, lalu sisihkan terlebih dahulu. Yang satu bagian beri pewarna putih kue setengah sendok teh. Lalu larutkan dengan sedikit adonan. Pewarna putih ini opsional ya teman-teman, bisa pakai ataupun nggak pakai nggak masalah. Aduk sampai tercampur rata. Siapkan wadah, lalu oles dengan sedikit minyak goreng. Untuk yang warna hijau, seperempat bagian akan Mama kukus. Untuk hiasan kue di tengahnya.
Setiap mau menuang adonan, diaduk dulu ya teman-teman, supaya nggak ada endapan tepung di dasar adonan. Nah, ini siap dikukus. Sebelumnya sudah panaskan klakat atau kukusan. Lalu kukus adonan hijau sekitar 15 menit atau sampai matang. Nah, ini sudah 15 menit, lalu angkat. Setelah dingin, potong-potong. Langkah selanjutnya, siapkan wadah dan masukkan sagu mutiara yang sudah direbus. Lalu tuang adonan putih sekitar 250 ml. Jangan lupa setiap mau dituang, diaduk-aduk dulu ya teman-teman. Lalu diaduk supaya sagu mutiara dan adonan putih tercampur dengan merata. Setelah tercampur rata, lalu sisihkan terlebih dahulu. Lalu siapkan cetakan yang sudah dioles tipis-tipis dengan minyak goreng. Kalau teman-teman mau pakai loyang juga bisa ya. Lalu tuang sagu mutiara sekitar setengah sendok sayur dan lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Satu resep menghasilkan 29 piece ya teman-teman. Sebelumnya sudah panaskan klakat, lalu kukus talam sagu mutiara sekitar 15 menit. Kemudian, beri topping adonan hijau yang sudah dikukus dan dipotong-potong sebelumnya. Beri semuanya sampai selesai. Setelah selesai, tuang adonan putih setengah sendok sayur. Jangan lupa diaduk-aduk dulu. Lakukan sampai selesai ya. Setelah selesai, kukus kembali sekitar 15 menit. 15 menit kemudian, yang terakhir tuang adonan hijau setengah sendok sayur dan lakukan sampai selesai. Setelah selesai, kukus kembali sekitar 25 menit atau sampai matang. Kita coba tes tusuk dulu. Ini sudah matang, lalu angkat. Kukus kembali sisa adonan dan lakukan sampai matang dan sampai selesai. Kue talam sagu mutiaranya sudah hangat, lalu keluarkan dari cetakan. Bantu keluarkan dengan tusuk gigi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, talam sagu mutiaranya sangat unik dan menarik. Keluarkan kue sagu mutiara cantiknya dari cetakan dan lakukan sampai selesai. Sekarang waktunya icip-icip yuk. Ini teksturnya sangat lentur. Dicoba dulu ya teman-teman. Pada saat disendok, ini teksturnya sangat lembut dan lentur. Diicip dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak banget. Lembut, gurih, dan manisnya pas. Silahkan dicoba di rumah. Kalau teman-teman mau coba jualan, siapkan mika ukuran 6A seperti ini. Supaya lebih menarik, beli stiker thank you. Nah, sangat cantik kan? Dijual dengan harga 2000-an, dijamin laris manis. Semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi ya teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen ya. Tetap semangat berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.